lagi viral nih guys. Ada dua rider motor yang setelah kecelakaan malah senyum-senyum di depan warung nasi uduk. Di video yang diunggah di akun TikTok @oishi, kelihatan dua motor lagi pelan-pelan nyusul di jalan, tiba-tiba tabrakan. Kejadiannya kerekam sama CCTV, terlihat rider yang pakai jaket hitam sama yang pakai jaket oranye awalnya bawa motor berdampingan. Pas yang pakai jaket hitam mau belok ke kanan, si rider yang pakai jaket oranye tiba-tiba nabrak. Karena si rider yang pakai jaket hitam potong jalur si oranye. Tapi yang anehnya, pas mereka nabrak, bukannya emosi atau marah, mereka malah senyum-senyum. Lucu banget kan? Keduanya ketawa sambil pegang dan tepuk-tepuk pelan bahu satu sama lain. Ada dua cowok lain yang jadi saksi kejadian ini, awalnya mereka mau pisahin, tapi pas lihat semuanya baik-baik aja, jadi bingung sendiri. Akhirnya mereka berdua balik ke warung nasi uduk yang ada di belakang mereka. Kejadian lucu ini nyita perhatian netizen, ada yang komen, @foryouujj, ini dia alasannya cowok punya banyak teman.